Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan mainin game, judul gamenya The Whale Speaks to Me. Jadi itu ceritanya tentang, seperti yang lihat di sini itu ada sumur gitu, jadi cerita tentang sumur dan genrenya horror. Tapi tanpa basa-basi kita langsung mainin gamenya. Jangan lupa pencet tombol like dulu, terus kalau ada rekomend game lain boleh langsung komen di bawah. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Thank you. Oke, back to the game guys, langsung mulai. Oke, jadi yang mainin game ini 13 tahun ke atas ya. You have room with headphones now. Udah mau. Ini aku recordnya sore. Dan kamarku sedikit cerah. Di sini ada 6. Gak tau yang mungkin chapter atau apa. Hacks to open the menu. You can view item from there. Space to interact with object. Turn on the generator, get water from the well, clean up the trash. Oke, ini ada trashnya. Ini jendela ya. Beautiful day. Some clock block mine. Ini aku akan kecilin sedikit lagunya. Oke, jadi kita harus ngapain sih? Jack and Jill, when up the hill. And then, they found a whale, and Jack fell. Well, Jill watch. Ini nih, translate-nya aku taruh di bawah aja. That's what mom used to look like. Kayak murung gitu ya. Just get around with cleaning out the ass sometime. Plan's doing alright. This thing never gets surface this deep in the forest. So, dia tuh tinggal di hutan ternyata. Dan weaponnya gak kemana. School. Serangan elektrik. Oh, ini kompor listrik gitu. I better be careful with the knife. Okay. Now this is the clean here. Jadi kita harus buang apa nih? This to everyone tells them I've never gone up. There's signs they died. Oh. Ya, aku gak tahu dia tinggalnya sama siapa. Stupid thing broken, jamnya rusak. Flower. Kayak lukisan gitu ya, ini apa nih? Oke. Okay. Ini kayak basementnya ya. Terus benerin ini. Cerah di dalam sini kayak cuma fan apa sih exhaust gitu loh yang keluar exhaust sama kayak ventilator gitu lah. Siapa lagi nih? Get water from the well. Well itu kan gini ya sumurnya. Hey, forest empty right now. Megara doesn't need water in this map. Nothing ever come near my garden with you around. Ini kayak orang yang salah gitu ya. Scandal. Oh, ini udah mau panen. Ya. Ada pohon apel juga. Tapi belum ada yang matang. Ini ada apa nih? Ini makam gitu. Lagi secakin pisnya. Sang Olga, oke. Okay. Ini Candia. Ini ada cucian. Wah, kupater ya. Oh, ini yang harus kita bersih-bersihin. Mungkin kita harus kesini. First, I have to make sure there is nothing down there contaminating the water. Gak creepy guys. Sumpah. Oke, okay, udah penuh sama fresh water. Akhirnya. Apakah teksnya udah selesai? All done.
Sweet Progressions. 5 more. Tadi 6, sekarang 5 more. Oh, sekarang ada yang berubah. Harvest vegetables from the garden. Jadi kita harus panen sayuran gitu. Some robot mana, some action figure, some other stuff. Urban legend gitu. Skinwalker is creature from Native American. Skin of an animal or human. Dan skin, oh jadi kayak ngepil gitu ya. Oke, matanya agak berubah. Kemarin kan hari sebelumnya tuh kayak matanya tuh ke bawah gitu, sekarang ke kiri atas. I hope I never see legs sticking up again. Legs, kayak definitely legs. Tapping in the wall, I hear the tapping in the wall. Dia kayak dengar suara. Something missing. Static masih sama. Ini. Oh, ininya cracking, apa sih ubinnya? Burnt or clean. I have more knife than I have both and spoon. Thanks to the well, I can always pull it somehow. Even if it is off color something. Jadi kadang-kadang si airnya tuh berubah warna gitu ya. Oh, tumbuhannya kemarin tuh si potnya tuh di atas sini. Di atas kemarin tuh sekarang di bawah gitu guys. Ini siapa yang mindahin kira-kira? Kita masih harus ke bawah. Ini kemarin udah kita benerin guys, tapi ini lagi. Jadi ya kayaknya kita harus tiap hari nyalain-nyalain itu generatornya. It's stuck on 3:33. Jam 3:33, ini setengah 4 subuh gitu. Mirror is spotless, nggak ada. The weather is cold, empty, masih sama. Oh, si ini berubah ya. Keluarga dia dimakamkan di sini. Itu jadi banyak sarang laba-labanya rumahnya. Well, dan sama terus. Kayak jadi beberapa keluarganya dimakamkan di sini. Sebagian ada yang di sumur dan sebagian di tempat lain. Sarcicus web vaccine, but where are the spiders? Biar hujan. During last night, oh semalamnya hujan guys. Ini apa nih? Ada sesuatu di situ deh. Oh, ini banyak cacing-cacingnya. Dan water, ini kita belum cek tadi ini ada apa. Jadi basah. Oke, ini aku agak takut jump scare. Apa itu? Mungkin nggak dilihatin, mungkin dia ada apa ya? Cuma gelap aja. Full of clear water. Masih sama. Red various. I want to repair this ship. I hear it when I accidentally into my foot. Oh, dia suka kesandung sama ini. Tadi satu lagi ngapain ya? Aku lupa deh. Oh, udah selesai. Si gloomy weather. Iya, kayak gelap gitu cuacanya. Oke, well done. 5 more days.
kesempatan lagi. Bakalan apa yang gak tau sih. Oh, ini malam-malam, malam harinya gitu ya. Turn on. Oke, malam-malam kita disuruh ngambil air lagi dari sumur. Kita motong kayu buat jadi rapian gitu. Rapian. There's something there. Ada sesuatu di situ tadi kayak monster gitu ya. Combine and commit. Human art fascinating creature. Can combine their organ. Ini kayak cara untuk menyatukan organ manusia gitu. Oke, si ibunya kebohong lagi. She was always so depressed. Come to think of it, everyone was. Dia kayak gak suka sama ibunya. The fire in here can get out of control sometimes. This one doesn't need much watering. Itu kan tanamannya pindah lagi ke situ. Some people are talking that never come to this forest. Oh, ini gak ada lagi cracknya. Gak ada lagi guys. Oh, dia suka kayak najemin pisaunya gitu. Getting pretty low on food. Empty is like second floor. I don't want to look at. Ini gak mau baca. Dia gak suka suara yang muncul dari kerannya karena hampir sama kayak orang. Dia berisik gitu ya, mungkin dia gak suka berisik. Oke, seperti biasa. Oke, tidak ada yang. Baru aku bilang tidak ada yang aneh guys, ternyata aneh. Hold shift to run. What? Kenapa kita disuruh lari ya? They want to stay quiet at this time of night. Dia kayak ngomong sendiri gitu ya, mungkin karena dia lama sendiri kali ya. Kita harus sini chop wood. Kita harus memotong ini untuk fireplace rapian. Kata dia ini lebih susah daripada memotong daging. Kata lebih susah memotong kayu daripada daging, guys. Daging apa ya? Duknya dulu deh. Tapi aku penasaran di dalamnya ada apa ya? Nah, masih sama. Oh, ini ada ini lagi. It's too full to put anything else in here. Jadi kita langsung ke sumur aja. Dia merasa seperti ada yang memperhatikan dia tadi. Jadi apa? Dia bucket itu not questionable water. Biarnya tuh kayak akhirnya tuh beda gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Selesai. Yes. I'm ready for the next day. Ada apa? Three more days until 3 hari lagi sampai apa ya? Oh, ini pagi hari. Was the long day. Insect. Jadi ini cerita tentang tangga, tentang spiders. Usually don't get a taste for human flesh forever if you feed them some, then they will never eat anything else. Jadi sekalinya kita ngasih makan mereka,
sama jadi manusia ya, nggak akan makan yang lain lagi. Oke, jadi yang spider yang besarnya itu dia disuruh hidup lama bertahun-tahun tanpa makan, semacam mirip sama ular ya. Tapi ini berbeda lagi ekspresi apa, atau ini beneran apa ya, foto atau orangnya di dalam gitu, tapi ini berubah guys ekspresinya. I hate her so much, I'm glad she's gone, tuh kan. Itu kayak benci banget sama ibunya guys, aku gak tau kenapa. Dia bilang abu-abunya, abu yang di dalam situ tuh loh, baunya sangat tidak enak gitu. Not picking with this today. Rachel looks so funny when she run away with the hole. Gak tau ya Rachel itu siapa, even aku gak tau ini cewek ini tuh siapa. Cuma dia bilang Rachel terlihat sangat lucu ketika dia lari dengan lubang di badannya, di bagian belakang. You will shame if I were stick my hand in the garbage disposal and green it all. Ini pikirannya ngeri-ngeri banget ya. Kita ke bawah dulu guys. Seperti biasa kita nyalain ininya. Terus kita nimba air. Habis itu kita nyuci. Mereka hampir tidak muat di sana, tapi aku bisa kayak memasukkan semuanya ke dalam situ gitu. Ini dia, I can hear you in there. Kayak ada seseorang yang dia, seseorang atau sesuatu yang dia taruh di situ. Ini tidak berguna. Luar sedikit airnya lengket. Kita nyari apa lagi. This one look delightful. Serem banget mukanya dia. Red bleeding apple. Ini yang kita punya. I'd better be careful with this thing. I wouldn't want to chop off my arm like Jerry did. Jadi Jerry itu pernah kepotong gitu ya, kayaknya sama itu. Oke, jadi in there. Banyak lubang-lubang di sini. Sometimes if I listen very closely, I can hear stretching coming from inside. Kayak ada yang kayak ngurek-ngurek gitu di dalam situ. The deepest itu apa ya? Ini apa sih? Ini aku kan semua. Kita langsung sini. Time to check the well. Oke, okay. Nggak apa-apa guys, aman. Aman deh. Your bucket written full of something. It is isn't water, it can. Bukan air. Nggak tahu apa guys yang dia timbang di dalam kita. Kita nyuci baju. Hai. Okay, it's time to sleep. All done. Udah mulai ngaco dia. Two more days until he. Dua hari lagi sampai dia. Dia siapa? Okay, let's check. Masih sama, tapi yang beda kita butuh air. Dia nggak peduli lagi sama barang-barangnya, tapi tadi dia suka banget. Satu shot ya. Oke. Okay. They're covered in that black suit again. I just clean from yesterday. Wah, ada telepon. Hello? Hello?
Bihamat. Mematikan teleponnya. The daily paper, she was found dead in her apartment 14 days later. After her body start to decompose, she had been beaten to death with a guitar. Okay, jadi ini gak tahu cerita tentang siapa. Tapi ada seorang wanita yang ditemukan meninggal dalam apartemennya setelah 14 hari. Di mana badannya mulai membusuk itu, dan dia meninggalnya karena dipukul pakai gitar. Ini panjang banget guys. Jadi sesuatu di belakang ibunya, kayak bayangan gitu. I had my whole family, they got what was coming to them. Dia kayak puas gitu. Dia kayak puas keluarga yang meninggal itu. The two of us to put pilot in. Terlalu banyak abu, jadi dia gak bisa naruh kayak kayu buat bakar lagi. The plan's fine. Mana plan-nya gak ada? Beda, gak ada ininya. Tumbuhannya, tanamannya. Oke, 666. Tol kotor. Ini banyak-banyak sampah di situ. I can still remember the look on Robert's face when I slammed his hand on the burner. He was so panic. Katanya dia masih ingat mukanya Robert waktu dia tuh kayak slam tuh kayak membantingkan tangannya itu di perapian. Ini sangat lucu katanya. I get Rachel did this, but afterward I discover that the act is way more chill. Jadi dia membunuh Rachel gak sih? Tapi katanya lebih baik pakai kapak daripada pakai pisau. Sampai my feet the mud in the drain. Katanya dia kadang-kadang kayak memasukkan mulut dalam gitu lubangnya itu. Wah, ininya melayu guys tumbuhannya. Oke, katanya dia harus melakukan ini karena semua sangat mengganggu dan rumahnya jadi kayak berisik gitu karena ada mereka. Ini pindah guys, aneh katanya. Dari jendela tumbuhan-tumbuhan, dari jendela pohon-pohon itu kelihatan hidup. Oh, semuanya layu, layu, layu mbak ini. Udah bisa dipanam lagi. Ini layu. Oh my god. I'm sick of my chore, I'm sick of living out here, I'm even sick of living here. Dia kayak bosan gitu sama hidupnya. Okay, saatnya kita melihat ke dalam sumur. Ada yang jatuh di sini apa ya? Yes, finally this will quench my thirst. Oh my god, dia mau minum sesuatu yang dari tumbal dari situ. Ini udah gak jelas guys, ini dia ngomong apa. I'm not going to try fixing the gate. I can remember when we got this. Apakah udah semua ini? Generator belum ya kayaknya. Oh ya belum guys, generator. Hey, hold on. Oh, ada seseorang dari situ dari bawah. Ada sesuatu dari bawah guys. Kita suaranya udah cepet. Oke.
Nih, kita udah semua ya. One more day until he comes. Satu hari lagi sampai dia datang. Aku nggak tahu dia ingat siapa. Mau pilok lagi guys. Find something to eat. Okay. Ada seseorang lagi di situ. Sesuatu. Kaget guys, sumpah. Gimana dekat rumahnya jadi gini? Pinocchio. Geppetto stood up with shaking hand and said, "The beast told they were, and Venice, you are a real boy now." Jadi cerita tentang Pinocchio, mungkin kalian udah banyak yang tahu ya. Feed me. Venice ternyata beda sama Pinocchio yang biasa. Sudah waktu sih ini tuh cerita di generator kan. Tapi nyalain generatornya dulu, aku tahu jump scare. Oke, berantakan semuanya guys. Oke, masih ada bayangan di belakang gue. Ya ampun, jahat banget. Katanya aku berharap dia membusuk di neraka. The furnace has worked tasty, but I'm still starving. Ini makan abu yang ada di dalam perapian guys. Still broken. Penuh dengan gigi katanya di dalamnya. I still hear Toby thrashing around and out of his bubble. Okay, dia kayak masih bisa dengar Toby yang ya apa ya, di dalam air gitu loh guys. Gak tau mungkin dia tenggelamin Toby ya. Creepy. Creepy guys. Shut up, I hate everyone of you. You deserve it, you deserve all of it. Jadi dia kayak mungkin di kepala kepala dia ada suara-suara gitu ya. It's full of red stuff. Mulai agak serem. Tidak berguna. The blood is blue from all the people I use as fire wood. Dia memakai semua orang biar buat jadi. This will throw me up. Delicious. Ini kayak tengkorak gitu. Kayak tengkorak-tengkorak gitu guys. Tapi dia itu delicious. Yes, I'm satisfied for now. Oke, okay, it's full of red stuff. Coba kita buka ini. Masih sama, cuma ini beda sih. Sama. Ini yang paling serem. Kita harus lihat sini. 12 corpses floating at the bottom. They are whispering to me they want me to be the 13. Jadi ada 12 mayatnya di dalam sumur itu dan mulai membusuk. Dan katanya orang-orang itu bilang kayak bisikin si cewek ini tuh biar join gitu, kamu jadi yang ke-13 gitu loh guys. Nothing, gak ada apa-apa. Okay, apakah sudah semuanya? Hai. Oke, ini ada suara kayak orang teriak-teriak gitu. Run. Terus lari. Oh my god. Jadi kelihatan guys di sini. Ada. Aku nggak tahu ini kenapa. There are 12 corpses floating in a well. Oh, ada 12 mayat yang membusuk di situ dan ini banyak mata-mata gini, ngeri banget.
Sini kemana? Sini kah? Aduh, udah nggak kebaca lagi ya. Ini nggak ada. Lupa lagi, dan banyak banget tali-tali kayak buat ngikut gitu ya. Aduh, nggak lupa. Tapi kalau kesini ada apa, guys? Oh my god, cuma ada tali doang di dalam kita. Run, 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 run. Tari, banyak banget mata. Huh? That's it, I can't take it anymore. The voice. The hunger. The noises. Kobe. Ah, dia terjun. Goodbye. Udah selesai. Wah, cukup mind blowing banget sebenarnya. Jadi sebenarnya dia yang udah ngabisin satu keluarganya semua, dan dia akhirnya mengakhiri hidupnya juga. Guys, thank you so much yang udah nonton dari awal sampai akhir. Makasih yang udah like, comment, subscribe, makasih banget. See you on next video guys. Thank you. Bye bye.